Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Adi AJS. Ini adalah smartwatch T500 HiWatch 6 ya, yang full screen dengan aplikasi HiWatch. Seringkali ketika kita akan menambah watch face atau merubah watch face itu error ya. Jadi kita buka dial setting kemudian error ya. Di device information get timeout ya, timeout seperti itulah kira-kira. Seperti contohnya ini. Nah, itu gampang saja kalau kalian menemukan hal-hal seperti itu, mudah aja. Caranya adalah caranya masuk ke setting ya, cari setting ini, setting ya, atau geser ke kanan, geser kanan, klik setting. Nah, kemudian masuk ke reset ya, kemudian reset lah. Nah, seperti itu, nanti dia reset kembali ke pengaturan pabrik, dia hidup lagi kan. Nah, kita pilih English ya, kemudian kita masuk ke aplikasi. Pertama hidupkan dulu Bluetoothnya. Kemudian kita buka aplikasinya. Buka HiWatch ya. Kemudian pastikan Bluetooth dan GPS-nya on ya. Kemudian klik gambar jamnya itu, kemudian reset device, kemudian pilih T500 sampai dia connected atau terkoneksi. Ini connected ya. Kemudian klik dial setting. Nah, bisa kan akhirnya. Nah, itu jadi kita perlu mereset jamnya dulu, kemudian dicoba koneksi lagi, dan hasilnya bisa seperti ini. Nah, seperti itu. Dan ini hasilnya ya, udah bisa ganti watch face-nya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat tutorialnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.